we a cooler. Ini hero yang dinanti-nantikan. Kau pesan sikit abang kau tu supaya dia tak kacau kerja kita orang ni. Hey! Abang, ada tu okey kat KL tu. Dia duduk dekat rumah besar dekat rumah ofis dia. Besar sungguh rumah dia. Kurang hajar kau ni, Karim, kan? Kau kenapa ni semua? Kau tahu apa aku rasa sekarang? Aku rasa marah. Hello? Siapa ni? Kau rasa? Adibah dengan Kak Intan kena solek dengan Malik. Kau nak colek-colek ada. Kau nak colek tak boleh. Tak payah dolar-dolar. Jangan cinta sedih. Pernah berfikir masa aku tak masin. Ayah bergaya kau balik rumah. Kau nak colek-colek ada. Kau nak colek tak boleh. Abang, adik, adik. Adik apa? Adik nak kahwin. Tentang perjalanan hidup dua adik-beradik. Lakonan Farid Kamil sebagai abang dan Fadlan sebagai adik. Iaitu Ajim dan Aman. Bermula cerita apabila kedua ibu bapa meninggal dunia. Ajim ni lah yang menjaga adik dia. Pegang peranan sebagai ketua keluarga. Bermula dari pagi lagi, Aman bangun pagi, segalanya dah tersedia lah. Sehinggalah ada konflik di pertengahan cerita yang menyebabkan Fadlan lari daripada rumah dan pindah ke Kuala Lumpur. Abang jangan risau pasal adik tu. InsyaAllah semuanya okey. Abang, adik tu okey kat KL tu. Abang dia memang ialah sayang adik kan? Tentang kasih sayang abang kepada adik. So dia berusaha untuk protect juga dia dalam apa juga keadaan sekalipun. Kasih sayang adik kepada abang. 1,500. 1,500 bang. Tak apa adik, abang bayar. Cerita ni saya lari sikit daripada konsep cerita Melayu yang ada ataupun filem saya yang sebelum ni. Saya lebih mengetengahkan elemen muzikal. Watak Ajim ni, dia bukan tipikal Malay karakter yang mana kita selalu lihat ya, di dalam mana-mana filem. Aksi komedi. Sebuah cerita aksi, kita tahu memang dia akan padat dengan aksi, dan cerita komedi dia akan penuh dengan lawak dia. Dia bertindak sebagai seorang abang yang sangat luar biasa. Dia seorang yang gagap. Kau dah nak apa sebenarnya ni? Saya dah lambat ni. Alang-alang lambat, biar lambat terus. Betul tak? Betul.
Bukan cacat. Dia bukan special case ke apa-apa ke. Dia cuma terlampau manja. Elemen baru yang saya masukkan adalah hampir menyamai Bollywood. Sifat-sifat overprotective yang ada pada Ajim ni membuatkan watak Ajim tu sendiri menjadi satu watak yang sangat unik. Aman pun tak boleh nak mematangkan diri dia lah. Perangai dia dari kecil sampai ke besar tak berubah. Seorang yang penakut, Aman ni sering dibuli lah. Walaupun dia dah bekerja, berkahwin, dia still macam budak kecil. Dari segi jalan cerita, dari segi visual, pada saya dia mempunyai satu dimension yang baru dari segi pemikiran dia. Nangis tersedu sedan tak malu, potong bawang je kot. Intan ni perwatakan dia, dia seorang gadis kampung, seorang perempuan isteri kepada Fadlan iaitu adik. Very carefree, seorang isteri yang baik dan juga tak peduli orang cakap apa. Abang, jomlah naik atas dulu. Panas ni. Tak boleh naik atas. Pak Long kan tak ada. Hai, bukan kecil-kecil abang pun duduk sini ke? Apa yang tak bolehnya? Kalau aku dengan kau berduaan dalam rumah ni, kalau kita kena tangkap, nikah free, kau nak ke? Nak. Mestilah Intan nak kahwin dengan abang. Lemah lembut, memang jenis cakap lepas. Tapi bila Diba bersama dengan Intan, jadi macam nakal-nakal. Serino dia macam jenis yang macam, ah lantaklah orang nak cakap apa pun. Yelah sebab umur pun dalam lingkungan macam 22 macam tu, kahwin muda. Yang paling penting, dia sangat suka dekat Ajim ni, iaitu Farid Kamil. Sekarang ni pisang goreng ni untuk aku kan? Ni dah habis, aku nak makan apa? Tengah satu je. Ish, tak nak lah. Bekas mulut dia nak bagi ke orang. Oi, lepaskan awak aku lah. Nantikan. Kau pesan sikit abang kau tu supaya dia tak kacau kerja kita orang ni. Hey! Abang, ada tu okey kat KL tu. Dia duduk dekat rumah besar dekat rumah ofis dia. Besar sungguh rumah dia. Kau ni Karim kan? Kau kenapa ni semua? Kau tahu apa aku rasa sekarang? Aku rasa marah. Hello? Siapa ni? Kau rasa? Adiba dengan Kak Intan kena solek dengan Malik. Kau nak colek-colek ada. Kau nak colek. Bekerjasama dengan Azhar Romi Ghazali, pada saya seorang yang sangat berpengalaman. Senang dibawa berbincang. Sangat-sangat fokus dengan dia punya kerja. Screenplay yang fresh. Memang tak ada masalah langsung lah. Nah.
bekerja dengan Fazlan memberi pembelajaran baru kepada saya. Ini kali pertama saya berlakon dengan dia sebagai adik je. Adik bang! Adik bang! Adik! Bangun, adik! Adik bang! Mana... mana Adiba bang? Sebelum ini saya digandingkan dengan heroin-heroin yang untuk membintangi filem, tetapi kali ini saya digandingkan seorang lagi lelaki. Banyaklah berkongsi ilmu macam mana nak jadi hero yang lebih jaya, pelakon yang lebih baik. Untuk Adiba Yunus dan juga Falan, saya pun tak ada banyak masalah dengan diorang. Walaupun diorang ni baru. Senang saya nak bekerja dengan kebanyakan pelakon dalam filem. Adiba dengan Falan sebagai suami isteri. So sebelum syuting kita orang dating jap. Dia seorang pelakon yang banyak berbincang pasal skriplay lah. Dating tu kira kita orang berbincang. Dekat set je pun kira rehearsal kita orang dengan director sekali apa semua. Mudah untuk menerima apa yang kita berikan. Karakter detached antara Intan dan juga watak Ajim ni membuatkan watak-perwatakan antara Ajim dan Intan ni menjadi lebih menarik. Abang. Abang cedera kat mana? Mari sini tak bawa ni. Ada ubat banyak ni. Mana? Tak ada cedera. Ha? Terima kasih saya juga kepada Pak Amir Gurka yang kita tahu Pak Amir adalah artis veteran dekat Malaysia ni. Kerjasama dengan beliau amat mudah. Pak Amir ni seorang yang lama dalam industri tapi dia tahu macam mana nak respect, nak hormat kehendak pengarah. Walaupun peringkat umur dia sudah meningkat, apa yang kita nak terapkan tu dia boleh bagi dengan baik. Saya rasa saya amat bertuah dan bangga sekali dapat bekerjasama dengan Pak Amir. Jadi sekarang ni kahwin tak kahwin tu tak penting. Yang penting, dia laksanakan tanggungjawab dia sebagai abang kepada Aman. Lagi pun kan dia janji dengan Ruah Mangah. Minta masuk dululah. Ha, baguslah. Kau ingat macam tu. Ayah ni ingatkan aja. Scene menarik bagi saya adalah menari Bollywood. Sebenarnya scene tu, saya sampai lokasi, baru dia orang beritahu, kata okey sekarang ni kita akan buat tari-menari. Kita orang kena nyanyi. Bukan nyanyi lah, kita orang kena macam miming kan. Lepas tu kita orang nak buat macam ala-ala video klip, macam ala-ala Hindustan semua sikit. Jauh, berlari-lari, berpusing, berguling-guling semua tu. Saya dengan Adiba boleh lari, buat layang, buat belon. Agak letih menggunakan energi yang banyak. So macam Adiba rasa macam penat sikit lah buat scene tu. Sangat colourful. Scene tari-menari yang sangat colourful. It was quite fun bagi saya. Inilah kali pertama saya buat macam video clip dekat dalam filem. Best lah, cantik lah. Saya suka. Itu adalah scene yang paling saya rasa susah dan yang paling saya suka sekali dalam filem ini. Hatiku telah kau curi. Hatiku telah kau curi. Senyumanmu lidah keluh, kau mencuri hatiku. Aksi-aksi lagak ngeri dalam filem ni saya lakonkan sendiri. Apa yang menariknya, permainan postur badan Ajim tu sendiri ketika berlawan tu satu benda yang tidak pernah saya terfikir dan tidak pernah saya lakukan sepanjang kerjaya saya sebagai pelakon. Saya fighting tu kita tak buat biasa-biasa lah. Kita still buat macam ala-ala Bollywood kan. Jadi saya feeling macam aku tak baca lah masa tu. Oh.
kedai terbakar. Bagi dia scene besar kerana dia melibatkan banyak sangat kas pada satu masa. Macam-macam terjadi pada masa tu, on camera and off camera. Lepun masa tu cuaca tak mengizinkan sangat. Terbakar di tengah panas dan dia melibatkan api apa semua kan. Hai! Kau ni apa hal? Scene di mana saya kena culik dan saya kena gantung dekat atas ceiling. Bagi saya personally, itulah kali pertama saya kena buat rigging di mana saya tergantung agak lama juga. So saya rasa macam saya bukannya takut ketinggian, cumanya benda tu bila kita kena pakai macam-macam kan, kita susah nak nafas, kita susah nak bergerak. Dan best lah sebenarnya kita dapat rasa macam mana perasaan kena rigging. Kadang-kadang kita tengok kat filem orang yang buat terbang sana terbang sini kan. So inilah kali pertama saya buat macam tu. Walaupun dah bertahun-tahun saya bekerja dalam filem, inilah kali pertama saya buat macam tu. Ada satu scene yang Diba kena kejar bas tau. Berlari dengan ala-ala Hindustan. Kalau ada korang tengok cerita Hindustan yang terbaru Shah Rukh Khan tu, Kajol dengan dia berlari, Kajol kejar kereta api, lepas tu dia sambut kan? Shah Rukh Khan sambut kan? Yang ni pula yang menariknya Fadlan yang sambut. Lepaskan awak aku lah. Ini hero yang dinanti-nantikan. Kau pesan sikit emang kau tu supaya dia tak kacau kerja kita orang ni. Hey! Abang, ada tu okey kat KL tu. Dia duduk dekat rumah besar dekat rumah ofis dia. Besar sungguh rumah dia. Kurang hajar kau ni, Karim, kan? Kau kenapa ni semua? Kau tahu apa aku rasa sekarang? Aku rasa marah. Hello? Siapa ni? Kau rasa? Adiba dengan Kak Intan kena solek dengan Malik. Kau nak colek-colek ada. Kau nak colek tak boleh. Tak payah nak dalek. Jangan nak cinta sedih. Pernah aku fikir masa aku tak masin. Ayah bergaya kau balik rumah. Kau nak colek-colek ada. Kau nak colek tak boleh. Kelainan yang dibawa oleh filem ni bagi saya adalah genre dia tu sendiri. Penuh dengan warna-warni. Kadang-kadang kita tengok satu filem tu, genre dia adalah action saja. Ini ada romantik, ada sedih. Kita ada Bollywood, drama ada. Kalau macam hidangan tu, cukup segala berencah. Satu energi baru untuk industri filem negara kita. So sweet. Kak, Diba tadi nak buat air tau. Pergi aku aus tu. Menanggil banyak. Nangis banyak? Ha. Oh, pula. Buat Milo O01. Milo O0 boleh? RM2. Amboi, mahal lah. Sekejap kan, eh? Hmm.
Harapan saya agar penonton-penonton ataupun gemar-penggemar filem di Malaysia ni pergi menonton filem Abang Legit di Pawagam, pecah panggung. Of course lah kan, kita mestilah nak collection tinggi. Para penonton semua dapat menerima filem sebagai sebuah filem yang positif. Menjadi sebutan di luar sana kerana ia menjanjikan sesuatu yang sangat berbeza dan anda pasti akan terhibur. Astaghfirullahalazim. Jangan lupa saksikan filem Abang Legend bersama saya dan pelakon-pelakon yang hebat lagi seperti Farid Kamil, Adiba Yunus dan juga Fadlan Hazim di Pawagam yang berdekatan anda. Jadi abang lebih baik daripada jadi superhero. 16 April 2015. Abang Legend. Senyumanmu lidah keluh.